Oke, kita lipat macam melipat amplop ya. Seperti ini. Tararara. Jadi deh. Oke, kita lakukan adonan sampai habis ya. Nyonge mau bikin dadar gulung bunga telang. Apa itu bunga telang? Bunga telang itu seperti ini ya. Kalau orang Jawa atau orang kampung pasti tahu kembang telang ya, kembang telang. Kalau Inggrisnya ini dried butterfly pea ya. Jadi semacam ini. Semua pasti udah tahu. Kalau nggak tahu klik di Google. Oke. Sini Nyong sediakan 300 gram tepung terigu. Ditambah 1 sendok tepung maizena. Kemudian kita ayak ya. Tambahkan 2 biji telur. Kocok di tengah. Kemudian kita aduk. Santan 400 ml ya. Sebenarnya kita butuhkan airnya setiap 300 tepung itu kita butuh 450 gram 450 ml santan atau air. Dan karena di sini sudah tersedia air bunga telang untuk pewarnaannya. Jadi ini sudah 50 ml. Jadi di sini tinggal 400 ml. Oke, kita tuang. Tuangnya sedikit demi sedikit ya, jika dikira udah oke, jangan ditambahin air. Nah, kita tambahkan 30 gram gula pasir ya, biar kulitnya enak. Kita masukkan lagi santan. Kemudian masukkan pewarnanya bunga telang, sari bunga telang. Nah, warnanya akan lebih cantik ya. Ini pewarna alami biar sehat, bisa memakai warna-warna alami, bisa bunga telang, bisa mawar, bisa apa itu, buah naga. Nah, ini sudah pas-pasan. Kemudian tambahkan 1 sendok minyak ya, minyak kelapa. Oke, kita aduk. Mau lebih hasilnya lebih halus, bisa disaring ya ini setelah seperti ini. Tambahin santan sedikit. Nah, 450 ml agak-agak ya. Sudah bagus. Oke. Untuk bahan isian, kini Nyong sediakan unti ya atau kelapa parut sama gula merah yang direbus itu, atau biasa dibilang orang Jawa bilang enten-enten. Ada yang bilang unti ya. Oke, cukup gampang ini untuk bahan isiannya. Isian bebas suka-suka ya, mau pisang, mau coklat, mau apa. Oke. Di sini Nyong sudah siapkan teflon panas ya, yang udah dikasih olesan, bisa minyak, bisa apa itu, mentega, suka-suka ya. Kita tuangin 1 sendok sayur,
adonan. Kita putar. Nah, kita diamkan. Api nggak usah besar-besar ya. Jadi kalau sudah seperti ini, kita bisa angkat ya. Kita taruh di piring. Nah, ini bertanda sudah matang kalau pinggirnya sudah coklat apa mengangkat seperti ini. Oke. Nah, ini sepertinya sudah matang. Nah, bagus banget kan? Gampang caranya. Tinggal ngangkat. Kita kasih untinya. Ui. Terlalu semangat ya naruhnya. Jadi kabur. Oke, kita lipat macam melipat amplop ya. Seperti ini. Tararara. Jadi deh. Oke, kita lakukan adonan sampai habis ya. Ini hasil akhirnya ya, yang sudah digulung-gulung cantik banget. Nah. Oke.